tinggi sampai inggok seburung nuri. Kadang makasih dalam hati jaweklah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Nagari Nan Tujuh menurut patua Nan Bajawe dari orang tua-tua yang dibenarkan oleh almarhum Inya Angku Datuk Maruhun yang merupakan ketua kerapatan adat Nagari Nan Tujuh. Masyarakat Nagari Nan Tujuh berasal dari Pariangan Padang Panjang, terus ke Luha Agam, lalu terus ke Bukit Kamang dan Tajun Katujuh Lurah yang sekarang adalah bagian dari Kecamatan Palupu. Berkisar lebih kurang sebelum tahun 1922 Masehi, Nagari Nan Tujuh terdiri dari tiga nagari, Nagari Nan Limo, Nagari Sipisang, dan Nagari Simawang. Kemudian pada tahun lebih kurang 1922, disatukanlah menjadi Kenagarian Nan Tujuh. Kata Kenagarian Nan Tujuh memiliki arti, Kenagarian Nan Limo ditambah dengan dua nagari, yakni Nagari Sipisang dan Nagari Simawang. Kemudian, adanya tujuh suku, yaitu Koto, Pili, Sikumbang, Jambak, Caniago, Tanjung, dan Melayu. Adanya tujuh bukit dan tujuh batang sungai kecil. Nagari Nan Tujuh berada di ketinggian 600 meter sampai dengan 900 meter dari permukaan laut, dengan topografis berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Suhu rata-rata antara 22 sampai 30 derajat Celsius. Dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara berbatas dengan Nagari Nan Limoh Koto, dengan Nagari Limoh Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Sebelah timur berbatas dengan Nagari Pagading. Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Pasialawe, sebelah barat berbatas dengan Nagari Empat Koto Palambayan. Secara topografi, luas Nagari Nan Tujuh lebih kurang 8.509 hektar yang dapat dikategorikan kepada dua wilayah, yaitu daerah perbukitan dan daerah daratan. Daerah daratan dipergunakan untuk fasilitas umum seperti pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain dengan panjang daratan 2.330 hektar. Sedangkan perbukitan atau pegunungan seluas 6.179 hektar. Secara administratif, wilayah Nagari Nan Tujuh terdiri dari 13 jorong dengan kenagarian yang terletak di Jorong Sipisang. Kemudian penduduk Nagari Nan Tujuh. Penduduk Nagari Nan Tujuh berdasarkan data administrasi pemerintah Nagari Nan Tujuh, jumlah penduduk sebanyak 5.832 jiwa. Secara umum, masyarakat Nagari Nan Tujuh berprofesi sebagai petani, merajut, buruh, pedagang, wira swasta, buruh bangunan, peternak, dan lain-lain. Thank you.
Shutterstock Music.